pers. Jadi hari ini DPP PDI Perjuangan akan daftar yang pertama. Dan sebelumnya kami mohon maaf bahwa ini hari Senin dan situasi transportasi yang sangat padat mungkin mengganggu dan menciptakan kemacetan di jalan raya. Tetapi apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan selain komitmen terhadap seluruh tahapan pemilu juga menampilkan pada bulan Agustus ini semangat nasionalisme, patriotisme bela negara, dan juga semangat Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.